dengan pemandangan yang bagus. Tiket masuknya 30.000. Ini udah banyak tempat jajannya tersendiri, sederetan gitu. Mulai dari perlengkapan tentangnya juga ada. Ini buat kolam dewasa. Di sana tadi ada pelosotan juga untuk kolam yang anak-anak. Dan sekarang kita akan ke tempat yang lebih kecil lagi. Tempat baby-baby. Keren ya. Masya Allah, bagus. Sini. Buat nunggu-nunggunya. Dengan pemandangan view-nya. Bagus. Masya Allah, cantik ya. Lihat deh. Nah, ini seru, itu ada ruang serbaguna dan bisa bermain di kolam di sampingnya persis. Ini untuk yang toilet pria, toilet wanita di sana tuh yang dekat masjid. Yang sini juga sana ya. Ini untuk kolam anak dan ada saungnya, tetap di mana-mana ada saung. Oh, seneng deh. Ini kepada kantin di paling ujung, jadi kita nggak perlu repot cari makan. Toiletnya, toilet wanita dan pria dipisah. Ada beberapa tahapan di sini. Kalau mau jajan itu kita harus beli tiket dulu. Beli tiketnya dulu di kasir. Kita mau makannya apa nanti dikasih yang sesuai harganya. Terus baru deh kita beli ke tempatnya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung pesen-pesen, mbak pesen nggak bisa. Harus beli tiketnya dulu. Kita coba dulu nanti kalau enak baru kita pesen lagi buat anak-anak. Selamat menikmati. Nggak perlu jauh-jauh. Ini ada di Mandala Wangi. Dari Cilegon paling cuma sekitar 1 jaman. Itu sejauh mata memandang. Cantik banget. Ada kolam di tengahnya tuh. Masya Allah, sudah tertata. Kita masuk ke musolanya ya. Assalamualaikum.
Cakep banget kan, Masya Allah. Ini luar biasa rame banget.